Warung Makan Warmindo. Episode kali ini tentang Warung Makan Warmindo. Ya, cukup enak ya lokasinya, edum ini. Sangat adem-adem makan mina ini. Oke. Ini buka di jalan mana, Mas, ini, Mas? Daerah Beringin, Mas. Beringin yang lo ya? Jam berapa bukanya, Mas? Jam 9. Jam 9 pagi sampai jam berapa ya? Jam 8. 8. Oh, ya, oke. Okay. Jadi khusus mie aja ya, Mas? Iya. Mie aja. Ini sudah berapa lama buka, Mas? Baru 1 bulan. Oh, iya, sudah. Bentar. Ini kan Warmindo neng anu ya, Mas, Kota Solo 3 ya. Ya di sini kok buka ini. Aku penasaran makannya di sini. Jenenge asli mana toh, Mas? Asli aja, Mas. Oh, sini toh. Jika level 1 ini, cabenya sedikit ini? Sama pakai buah 1. Oh, ini saya pesen level 1 semua ini. Oke. Nanti kita coba rasakan. Ini baru buah sebulan ini, sehari habiskan berapa mie, Mas? Belum tahu sih, Mas, mungkin dari sini juga. Kayaknya kalau buah kan cuma. Oh, oke. Ini ada ide dari mana ya, Mas, ini? Hmm? Kemarin ide dari mana? YouTube juga? Wah, Mas YouTube ini, oke. Pesanan mie yang sudah ada ya, satu mie godok, satu mie goreng. Coba kita
saya juga heran kenapa kalau buat ini di rumah itu rasanya biasa. Tapi ketika kita beli seperti bamindo ini rasanya itu luar biasa, itu kita juga heran. Kenapa beda itu sama yang di buat sendiri pulang buatan sendiri. Jangan merasa ini sebuah ide usaha yang sangat brilian. Dari ini harga 2.500. Bisa posisi bisa harga 8.000. Boleh teman-teman kita nikmati dulu ya minyak. Pedasnya benar-benar levelnya satu aja ini jadikan. Sampai ngobong ini. Kan minyak sangat-sangat recommended ya, pedasnya terasa sekali ini. Wah, sampai goreng ini minyak. Sudah, selamat sore, salam semangat, sampai jumpa lagi di channel Penol Channel untuk di usaha berikutnya ya. Lalu mendukung, subscribe dan like. Terima kasih.